Perempuan bernama Fitria Almuniroh Hafidloh Diana, 23 tahun, menjadi korban kejinya mertuanya sendiri, Khoiri atau Satir, 53 tahun, yang dibunuh pada Selasa, 31 Oktober 2023, sore. Perempuan tersebut diketahui tengah mengandung 7 bulan. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Blimbing, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Terkuaknya pembunuhan itu berawal dari teriakan suami Fitria, Sueb, 31 tahun, saat pulang kerja menemukan sang istri tergeletak di kasur dan bersimbah darah. Nahas, ketika dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Purwodadi, nyawa korban yang tengah hamil 7 bulan tersebut tidak tertolong lantaran diduga kehabisan darah. Saat kejadian, korban memang sedang di rumah bersama mertuanya, sedangkan suaminya sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Korban meninggal dalam perjalanan menuju Puskesmas Purwodadi. Melansir dari tribunnews.com pada Rabu, 1 November 2023, Kapolsek Purwodadi AKP Pujianto mengungkapkan, mertua sekaligus terduga pelaku kini telah diamankan. Pujianto mengatakan Khoiri sempat melarikan diri ke rumah tetangganya seusai diduga melakukan pembunuhan terhadap Fitria. Pelaku masuk ke dalam kamar milik tetangganya dan mengunci pintu. Pujianto mengatakan pelaku diduga membunuh dengan cara menggorok leher korban menggunakan pisau dapur. Jangan lupa subscribe ya!